Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Toing. Jangan lupa like and subscribe untuk membantu Bang Toing agar tetap semangat bikin konten-konten yang beredukasi buat kalian. Kali ini Bang Toing akan memasang kabel pada stop kontak. Jangan di skip ya videonya. Langkah pertama, kita kupas kabel terus pasangkan pada colokan ya. Bang Toing menggunakan kabel 300/500 volt. Kita buka baut pada colokan. Kita buka baut yang di dalam yang menancap pada colokan. Lalu masukkan lilitan kabel. Saat memasukkan lilitan kabel, harap hati-hati ya guys. Jangan sampai lilitan kabel ada yang keluar dari colokan. Itu bisa menyebabkan konsleting. Ya, pastikan baut terpasang dengan kencang ya. Setelah itu kita buka pengunci untuk mengunci kabel. Itu gunanya jika kabel itu ketarik-tarik ada pengamannya ya, sehingga tidak bisa menimbulkan konsleting, atau lebih tepatnya itu pengaman kabel. Kita pasang colokan pada dudukan colokan, lalu kita baut pengunci pada colokan. Setelah kabel sudah dipasang di colokan, pasang lagi ujung kabel yang satu dipasang ke stop kontak. Pasang lilitan kabel di baut yang terpasang di stop kontak. Kunci kabel dengan menggunakan pengunci yang ada di stop kontak. Itu gunanya jika kabel ketarik-tarik itu ada pengamannya, sehingga tidak terjadi konsleting ya. Nah, jika sudah terpasang semua, kita cek stop kontak menggunakan cas-casan ya. Jika ngecas, berarti stop kontak sudah bisa digunakan. Ya, sekian dari Bang Toing tutorial memasang stop kontak. Jika ada salah kata, Bang Toing mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.